Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bu Sekjen dan seluruh pejabat tinggi madya Kominfo. Karena saya khawatir nanti karena nama menterinya ganti, semua dirjen ini mau ganti nama nih. Saya curiga. Makanya tadi saya sampai jangan ganti nama kamu. Apalagi nih Pak Wayan nih, nanti namanya diganti jadi Tony. Jadi selamat kepada Bu Mutia, selamat menunaikan tugas sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital. Karena memang tantangan kita berat, dan saya juga selalu bicara bahwa semuanya harus digital, termasuk kementerian baru saya, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga harus digital. Jadi salah satu dari 100 hari program prioritas kementerian saya, selain rebranding, yang kedua adalah digitalisasi koperasi. Pandangan saya terhadap Pak Budiari, dan saya senang sekali beliau kemarin sudah mengajak saya secara informal ngobrol di atas, meskipun saya belum menteri, belum resmi menteri, bicara mengenai banyak hal, bicara mengenai SDM, teman-teman yang katanya Pak Budiari sih luar biasa ya. Nanti kita cek ya Pak Menteri ya. Kecuali Pak Wayan. Oh, kecuali Pak Wayan. Namanya sudah sering saya ganti jadi Pak Nyoman, memang dari kemarin salah terus. Saya ucapkan terima kasih tentu juga kepada Ibu Sekjen yang sudah juga membuat proses hari ini berjalan lancar. Jadi transisi saya dan Pak Budiari ini nggak kalah indahnya dengan transisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gitu. Kita nggak mau kalah. Dan untuk suami saya tercinta, terima kasih sudah mendampingi Ibu. Terima kasih.